kembali lagi dengan saya Hardi, Klasikar Interior, yang selalu memberikan inovasi informasi mengenai interior mobil, guys. Nah, hari ini bukan interior mobil, guys. Hari ini saya mau ke daerah Pondok Cabe karena tim Klasikar Interior lagi pemasangan helikopter, guys. Wow, ngeri. Helikopter. Pertama kali Klasik mengerjakan helikopter, dan kenapa kita harus ke sana? Karena saya ingin bikin video di sana untuk dokumentasi kerjaan Klasik Car Interior. Jadi Klasik Car Interior itu tidak hanya mengerjakan interior mobil, guys. Interior pesawat jet juga sudah kemarin, tapi kita nggak bikin video karena kita belum main YouTube. Sekarang kita bikin helikopter karena Hardi Klasik Car Interior sudah main YouTube, guys. Wah, nanti Anda melihat pastinya seru, dan pertama kali juga saya melihat helikopter secara live. Hey, jangan lewatkan video ini. Pantengin terus di Klasik Car Interior. Thank you. Hari ini saya turun ke lokasi pengerjaan helikopter di Pondok Cabe, guys. Di sini di Polisi Udara di poolnya. Dan Klasik Car Interior sebagai seat maker yang mempunyai kualitas profesional, jadi kita betul-betul menjaga kualitas. Kenapa sampai mengerjakan lari ke helikopter, guys? Dan kemarin juga kita sudah mengerjakan private jet itu di Halim, dan sekarang pengerjaan di kita di Pondok Cabe itu helikopter. Nanti kita akan melihat, karena ini baru pertama kali juga Klasik mengerjakan helikopter yang polisi udara, guys. Yuk kita lihat interiornya lagi dikerjakan oleh tim Klasik Car Interior. Oh, Mas Indra masih ngerjain. Kita nyobain bangkunya, guys. Bukan mau nyetir. Enak nih, udah. Ini pakai kulit original yang warna biru, yang menggunakan material pendukungnya standar kualitas internasional. Jadi kita betul-betul menjaga kualitas, guys. Dan ini semua besok akan terbang, tinggal nunggu baling-baling atas sebelum pasang. Terima kasih udah melihat YouTube channel Klasik Car Interior. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Saya Hardi Klasik Car Interior. Hari ini kita lagi bikin tadi video di helikopter. Ternyata gue pulang, tahu-taunya gini, bro. Gila, hasil Toyota Rush yang dari Garut maksimal banget untuk hasilnya. Heksagonalnya ini baru kita buat di Toyota Rush, dan viping menggunakan warna merah, guys. Waduh, ini keren banget. Dan beliau tuh jauh dari Garut dan booking udah lama, kurang lebih 2 minggu yang lalu. Dan sekarang pas hari hanya, beliau tuh hadir ke sini, guys, nunggu dari pagi sampai sore. Pagi-pagi udah saya ke daerah Pondok Cabe, ternyata pulang jam berapa nih? Jam 6. Itu udah ownernya pengen interiornya ini kita video, nanti kita publis biar orang yang ada di Garut itu melihatnya, guys. Woi, ini bro yang dari Garut itu sangat luar biasa antusiasnya. Dia selalu memberikan bro puas banget. Nah, guys, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Karena subscribe Anda membantu saya untuk memberikan inovasi informasi mengenai interior mobil kesayangan Anda, guys. Iya, ini keren, tenan, apik, tenan, rek. Sing tak kerjain ini jok, door trim, sama panel-panelnya, dan menggunakan busa standar IATS. Nanti kita akan minta testimoni beliau, karena beliau itu betul-betul senang, dan pas betul ini udah selesai, saya baru datang, guys. Dia mulai ralut malam, dan sekarang gue sama bronya ini mau minta testimoni dengan hasil karya Klasik Car Interior. Ya, bro, gimana untuk hasilnya?
sangat mantul, mantul sekali orang mantul. Bandung bilangnya mantul. Ini rekomend banget pokoknya, mantap. Ini buat buat yang di luar-luar kota atau di mana, pokoknya saya rekomend kesini aja. Bener mantap ini. Karena asli. Pemasangan nggak selama pemakaian guys. Ini bronya dari Garut ya. Nah ini nanti besok akan tayang di besok malam guys. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Oke bro, terima kasih banyak. Thank you.